Okey, jika gambar rajah van yang macam ni, kalau dia ada titik, tengok. Ada titik A, ada titik B, ada titik C, ada titik, maka itu adalah unsur. Kalau dia tak ada titik, contohnya macam ni, maka 16 tu apa? Ada siapa beritahu? Tak ada. Kalau dia tidak ada titik, 16 tu adalah, kalau ini A, ini B, maka itu adalah NA. Ha, dia kopi tu. NA maknanya? Tak pernah belajar kan? Bilangan unsur. Ha, faham? Kalau tak ada titik, dia bilangan unsur. Kalau ada titik, ia adalah unsur. Yang kamu terkejut pula tengok. Dalam bilangan unsur, dia tak payahlah kamu buat gitu. Tak payahlah bilangan unsur berapa jumlahnya dalam tu. Boleh faham? Ada kan? Ada nota dia kan? Ada contoh saya bagi sebelum ni kan? Ada ke tak ada? Tak ada? Tak ada? Kan saya laju ke? Saya buka video lah. Tiba-tiba ada kan? Ada, saya bagi tahu bilangan unsur. Okey, contohnya kalau ini kita ulang kaji balik sikitlah. Okey, kalau saya nak bilangan unsur set J ada berapa? A, kita ada A, B, E, D. So ada 4. Bilangan unsur bagi bagi J persilangan K. Ha, kalau gitu. 6. Ha. 6 persilangan J dengan K, J dengan K. Persilangannya B dengan D kan? Jadi 2. Ha, macam tu boleh faham kan? Simple kan? Persilangan J kesatuan K. J dengan K. A, B, D, E, F, F, C. So ada 6. Simple je. Itu maksud dia. Bilangan unsur. Okay, tapi yang kita nak cari sekarang bukan bilangan unsur. Soalannya adalah cari dia punya unsur. Cari dia punya unsur. Ha, yang lambat ni dah ke mana? Tanda punya lah lama. Berok ke apa? Berok batu. Berbaring lah. Duduk depan. Duduk depan. Jangan duduk belakang. Sorang je ke belakang. Berbaring masuk jamban. Ke merokok jamban? Okay, baik. Tak ada bau. Bau jamban je dia. Okay, kita nak yang pertama adalah cari unsur bagi J, AHA, L, AHA, K. Ha. Apa dia ni? Okay, J persilangan L kesatuan K. J persilangan L kesatuan K. Macam mana nak buat? Okey, pertama sekali J apa unsur dia dulu? A, B, E, D. Okey. L apa? G, E, F, D. Jadi kalau persilangan cari yang okey, kita akan selesaikan yang ni yang kuning ni dulu. Cari dulu J bersilang dengan L. Apa dianya? E
I dan juga D. Selesai. Lepas itu baru kesatuan K. K mana K? K apa dia? B, D, C, F. Ha, jadi bila J persilangan L kesatuan K, jadi B, C, D, E, F. Macam mana tahu betul ke tak? Bilang. Semua sekali ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Unsur yang sama tidak perlu tidak perlu diulang. Tidak perlu diubah. Kamu nak ubah dia jadi apa? Boleh? Kena kira ke? Soalannya tengok, faham, tulis. Boleh? Yang tak masuk malam, menung lah. Apa benda yang cikgu buat depan? Okay. Seterusnya, kita nak cari B. J persilangan K kesatuan L. Buat yang mana dulu? Yang dalam kurungan dulu. K kesatuan L. Boleh? Kalau kamu pergi airport kan, nak pergi ke umrah ke, nak pergi luar negara, naik kapal terbang kan, naik kapal terbang kat KL, dia punya tag dia macam ni lah. Cool. Cool pergi mana? Kuala Lumpur lah. Cool pergi mana? Langkap. Hak Langkap je lah kamu tahu dia. Keluar lah sikit. Boleh lah. Tunggu Langkap buat kapal terbang punya airport. Okay. K kesatuan L. Jadi K kesatuan L. K. K kita ada ni yang semua dalam K. C, B, D, F. L. L, G, E. Ni tak tersusun lah. Tak tersusun. Boleh tapi tak cantik sikit lah. Last kali nanti baru kamu susun. Boleh juga gitu. Jadi kita nak bersilangkan dengan J. J dulu. J ada apa? A, B, E, D. Jadi yang sama adalah B dan juga D. Yang E ada lagi? E ada lagi. Jadi jawapannya J persilangan K kesatuan L adalah B, D, E. Gitu. Betul kamu buat? Ada pen merah tak? Ada kamu. Tandalah tik. Kena. Bagus. Baik. Okey. Lepas tu? Ini betul lagi. Baik lagi. Kalau kamu ada salah, kamu tulis dengan pen merah. Bulatkan. Okey, ini sepatutnya C, B, D. Kamu buat macam tu. Okey, lagi. Jadi J, B, C. C kita ada J prime. Baik, persilangan dengan KUL. KUL. Okey, KUL. Ada ni pula. Wah, dia datang. Mabuk banyak sangat simbol eh. Bercampur-campur. KUL dah ada dah. KUL lah, dah ada sebelah ni. K, KUL pula. K kesatuan L.
K kesatuan L. Kita ada C, B, D, F, G, E. Ha. J prime. J prime selain daripada J. J prime C F G H. Ha, dah pandailah tu. Tak payah nak tulis J dulu, tak payah kan? Tengok je selain daripada J. Okey. Jadi J prime persilangan K kesatuan L, kita akan dapat yang mana sama? Sama kan yang sama? C F G. Ha, gitu. So C F G selesai. Betul. Nah, betul. Ha, tanda right. Tulis. Baik sangat. Boleh. Boleh. Okey. Yang terakhir. Ha. Wei, kamu dah boleh buat ni, hebatlah dah. Kalau kamu boleh buat tu, hebatlah dah. Anak saya pun tak pandai buat lagi. D dalam kurungan J persilangan K prime. Ha. Kesatuan L. J persilangan K. J persilangan K dah ada tak? J persilangan K. Belum buat lagi ya. Okey, jadi J persilangan K. K dulu, buat dulu yang tu. J persilangan K apa dia? BD. Ha. BD. Kalau J persilangan K dalam kurungan prime gitu, maknanya selain daripada BD kita ada A, C, E, F, G, H. Ha. Gitu. Boleh. Kesatuan L. L kita ada E, F, G, D, L, E, F, G, D, E, F, G, D. Ha. Ke J persilangan K prime ke satuan L sama dengan ha, yang semua ni A, C, D, E, F, G, H. Ha, kira. Betul. Ada yang tak cukup? Tak cukup tambah. Terlebih potong. Okey, kalau betul sangat bagus kamu buat. Tulis itu, saya budak baik dan rajin sangat. Ha. Okey, tulis tarikh hari ini. Hari ini berapa bulan? Ha? 10 hari bulan 4. Siapa yang tak buat, tulis 10 hari bulan 4. Peristiwa pahit kena kayu ajaib. Ha, gitu. Siapa yang tak datang malam tu, ha, salinlah. Boleh nampak ke tak nampak? Ya. Yeah.